Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara Kuldum bersama saya Ustadz Gadget yang akan membahas berbagai macam hal yang berhubungan tentang puasa hanya dalam satu gadget. Pembahasan kali ini mengenai menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi memang penting agar tali persaudaraan akan semakin erat dan kita semakin banyak berbuat baik dengan orang-orang. Dan menjaga silaturahmi itu bisa dengan siapa saja, bisa dengan keluarga, teman, mantan. Ya agar komunikasi tetap berjalan dan bisa baik-baik saja gitu hubungannya. Saudara jauh juga, saudara yang tinggal di luar negeri, saudara yang masih kecil, saudara yang belum lahir tuh juga harus jaga silaturahminya. Semoga kita bisa menjadi umat manusia yang bisa menjaga silaturahmi dengan baik. Segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.